Welcome my very first vlog, One Look. Akhirnya setelah sekian lama sampai di Jogja buat vlog perdana. Kali ini yang spesial, gue bakalan pulang kampung bersama keluarga besar gue ke Nrekang. Jadi kita bakalan OTW 1 jam dari Kota Samarinda, bakalan ke Bandara Balikpapan. Jadi kita bakalan OTW dulu ke tempat tertentu, Tante Rana, yaitu saudara bapak gue. Jadi kita bakal rame-rame pergi bareng keluarga gue. Jadi kita OTW juga dari rumah kita ke Bandara Balikpapan. Jadi yang penasaran, pengen tahu seru-seru pulang kampung, pulang kampung. Enggak. Kemana? Hah? Enggak. Mau kemana, Nduk? Nduk, mau kemana kamu, Nduk? Nduk. Bisa aja gendong di mobil, tapi gendong jalan enggak bisa, kegetar-getar. Nduk. Say hello dulu dong di One Look Channel. Hai. Kamu yang penting kamu check-in. Check-in aja. Check-in ini kami. Nanti kami dorong. Kami nanti karena ada di belakang. Aku berhenti kamera di atas. Aku itu kalau kita sih. Nanti di pesawat di ruang tunggu aja Wan, kalau memang masih mau. Siap-siap. Penumpang. Kamu tinggal ngasam itu hasil deh. Yang di ujungnya. Iya. Itu nanya keberangkatan mana ya, sini. Ada itu. Warna apa? Lebih kau minggir dulu, Pi. Warna merah. Kita udah sampai di Bandara Balikpapan. You gotta feel it. The music keeps you singing.
jam lagi kita berangkat ke Makassar. Punya mepet banget ya guys. Telat guys, kita telat. Sampainya jam 12 di sini, jam 1 sudah mesti terbang. Sejam lagi kita terbang. Baru nyampenya jam 12. Perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan 2 jam. Wow, amazing guys. Riwe guys, riwe. Serba kepepet guys. 15 menit lagi, 25 menit lagi kita go away. Ambil satu-satu, ambil satu-satu. Jadi gak ribet. Tidak boleh kamera. Oh iya. Ribet banget. Akhirnya udah sampai di dalam juga guys. Dengan segala drama tadi, terlambatnya, telatnya. Kita startnya itu dari jam 10 dari Samarinda. Padahal janjiannya tuh sebenarnya jam 8 guys. Tapi karena kita harus jemput tante gue dulu di Juanda, kan kita beda rumah guys, tante gue juga. Jadi yang ikut tuh ada mama gue, ipar gue, ponakan gue, sama tante gue. Jadi kita rame-rame janjian mau pulang kampung karena ada acara keluarga kan, nikahan. Jadi telat ya guys, dramanya nungguin tante dulu jemput dulu ya. Jadi kita molor jam 10. OTW-nya di Samarinda. Jalanan ke Samarinda ke Balikpapan kan 2 jam macet. Itu kalau nggak macet guys. Tadi tuh di jalan panjang macet banget guys. Itu kan guys, soalnya kita jam 1 guys pesawatnya. Jadi kita mesti keburu jam 12 harus ada di sini. Sekarang setengah 1 di sini. Pas-pas masih setengah jam lagi. Tapi kita masih selamat guys. Jadi uang tiket pesawat kita enggak terbang percuma, atau kita bermalam lagi di sini ya, kira kan bermalam lagi di sini ya, hotel lagi, menu lagi, pesawat lagi, kita happy udah nyampe di setengah jam lagi kita bakal terbang ke Makassar. Mana tuh? satu lagi kita harus pakai hand sanitizer dulu ya, hand sanitizer biar terlindung dari corona. Duh. Belum. Itu 679 kita, Mak. Tante ini suka buru-buru. Aku sepatu sampai enggak tahu lagi sudah nawar beli Pak Lipat. Duh. Makan kan dulu. Makan, makan roti. Stempel buru-buru, akhirnya bisa sampai juga ke waktunya. Padahal hari ini kita nyampe nya jam berapa ya guys? Kita nyampe nya jam 12 lewat 40 menit, cuma 10 menit sampai 15 menit. Pesawatnya jam 1. Pesawatnya jam berapa? Jam 1. Astaga. Janjinya di Samarinda start jam berapa? Ini sudah, kita udah dari jam 8 udah siap nungguin. Yang 1, jam 9 lewat, jam 10 baru start dari Samarinda. Maka? Si... Kasih. Bilang apa, maka? Si... Oh, 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 oh
Moments later. Late. Bandara masih 7 jam 8 jam perjalanan. Oh, gimana, Pak? Masih panjang, guys. Iya kan, Ian? Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. The bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer.
turun kampung. Beli roti maros. Apa ini? Buat dibawa pulang ke kampung. Buat oleh-oleh buat keluarga di sana. Tante ponakan. Tante yang mana? Dibilang tante Dora. Tante Dora. Tante Dora. Terminal sih. Yang enak bisa datang aja langsung ke Fotri Bakery and Cake di Makassar, dijamin enak.